Selamat pagi, kita ketemu lagi dengan Bang Jo. Hari ini kita tidak ke waterfall ya. Bang Jo hari ini akan mengantar Noni untuk berbelanja ikan di satu pasar yang sangat fenomena di Kedonganan, yaitu Pasar Kedonganan. Kita cek sama-sama ya, let's go. Oke, kita parkir di sini aja ya. Oke, boys and girls, kita melihat-lihat di dalam. Oh, tenggiri ya Bu ya. Berapa kilo ini Bu? Iya, Noni ingin beli tongkol, ini tongkol. Thank you.
macam-macam ikannya. Kakap merah ini. Kakap merah. Kerang. Oke, boys and girls, tadi kita sudah berbelanja di dalam. Itu berbagai macam jenis ikan ada di dalam. Jadi, boys and girls, Bang Jo rekomendasikan apabila ingin belanja ikan, datang ke pasar yang fenomena ini, Pasar Kedonganan. Di dalam harganya sudah cukup murah. Coba kita cek harga di luar. Di dalam tadi harga tongkol itu sekilonya 30.000 dan mendapatkan 3 potong, lumayan besar teman-teman. Kita coba cek yang di luar sini. Let's go. Kecil, ini ikan kucing kalau nggak salah ya. Ikan apa namanya ibu? Ini kucing. Oh ya, kucing kecil ya, makanya saya lihat kucing kecil. Ini ikan kucing, orang bilang sini ikan kucing karena untuk makanan kucing. Sebenarnya bisa dimakan, dibuat menu masakan ikan kucing juga enak. Boys and girls, inilah perahu-perahu nelayan yang mencari ikan di pantai Kedonganan. Kita cek lagi ke dalam, harga ikan di sini cukup murah nih. Di sini tongkol sekilonya 25.000. Ikan apa ini? Layur, Pak. Layur, oh layur ini. Wih, ikannya bagus-bagus ya. Ini ikan yang dibakar ya. Enak dibakar ini. Ini Pak. Nah ini nih, tenggiri. Oke, boys and girls, dengan 50.000 kita sudah dapat banyak ikannya. Let's go. Jadi sekali lagi teman-teman, ini Bang Jo memanfaatkan mengantar Noni untuk mengeksplor pasar fenomena ini, dan ini sangat recommended. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan Bang Jo di Pasar Ikan Kedonganan. Sampai ketemu di video berikutnya di waterfall tentunya. Rencana hari Sabtu dan Minggu Bang Jo akan eksplor waterfall. Salam gas full dari Kedonganan, Jo Action. Let's go.